Seekor ikan bergerak dengan keadaan membulat dengan persamaan lokasi yang diberi sebagai 2x kuasa 2 campur 11y kuasa 2 campur 2x campur 2y 90. Sebuah bot bergerak secara lurus dengan persamaan x tolak 3y tambah 1 serangan 0 dan bersilang dengan gerakan membulat. Okey, dia bersilang eh. Okey, cari titik persilangan. So ada keyword dekat situ, bila titik persilangan gabungkan dua persamaan. Okey. Jadi persamaan pertama 2x kuasa 2 campur 11y kuasa 2 campur 2x campur 2y ni sama dengan 0. Persamaan kedua kita x tolak 3y tambah 1 sama dengan 0. Jadi persamaan kedua kita ni jadikan dia perkara rumus, semua pindah. Jadi 3y tolak 1, x sama dengan 3y tolak 1 eh. Okey, yang persamaan kedua ni dia adalah persamaan linear. Yang ni. Okey, yang ini tak linear persamaan pertama ni. Jadi yang linear ni kita jadikan dia perkara rumus. Ingat keyword, kalau cari titik persilangan, gabungkan dua persamaan. Okey, jadi carilah salah satu untuk dijadikan perkara rumus. Okey, dah dapat x sama dengan, ganti dalam persamaan. Jadi 2 x kita 3y tolak 1 kuasa 2 campur 11y kuasa 2. 2 x kita 3y tolak 1 campur 2y sama dengan 0. Okey. Lepas tu selesaikan 2 kurungan, mesti selesai dahulu eh, ingat. 9y kuasa 2 6y tambah 11y kuasa 2 tambah 6y tolak 2 tambah 2y. Okey. Selesaikan lagi 18y kuasa 2, kembanglah eh. Tambah 11y kuasa 2 campur 6y tolak 2 campur 2y sama dengan 0. So 18 dengan 11 boleh jadi 29y kuasa 2. Ini dengan ini dengan ini. Negatif 12 tambah 6 tambah 2. So negatif 6 tambah 2 negatif 4y. Lepas tu 2 dengan 2. Positif dengan negatif mati sama dengan 0. Okey. Lepas itu y kita faktorkan, y 49 pula dah. 29 tolak 4 sama dengan 29y tolak 4 sama dengan 0. So y pertama sama dengan 0. Y kedua adalah, okey, macam nak cari y kedua? 29y tolak 4 sama dengan 0. 29y sama dengan 4. Y sama dengan 4/29. Okey. So dah dapat nilai y, cari x kita. So x kita dah ada dekat atas ni, ganti je yang kosong dulu. So x dapat negatif 1. X kedua pula ganti dengan 4/29. So 12/29 tolak 1. So kita dapat negatif 17/29. Bermakna koordinat kita ada 2. Yang pertama x negatif 1, y kosong. Ni dengan ni. Okay. Yang kedua x negatif 17/29, y 4/29. Okey, selesai eh.